my YouTube channel. Jangan lupa buat subscribe Atia DR dan tonton video ini sampai akhir ya. Hai guys, balik lagi sama aku Atia DR. Kali ini sesuai video-video aku yang lama, aku sering bahas Shopee How tentang perestetikan bunga. Dan kali ini aku mau Shopee How lagi. Aku order bunga. Kali ini bunganya apa ya namanya? Bunga anggrek bulan. Ini benar-benar baru datang banget tadi. Terus kayak udah langsung mumpung aku lagi bikin video, jadi aku langsung unboxing paket bunga anggrek. Sekarang tuh lagi hits banget kayak dekor-dekor pakai bunga anggrek. Jadi kayak aku tuh kepo. Dan kalau sekarang aku lagi ada studio. Buat kalian kalau semisal mau foto dan lain-lain, kalian bisa langsung cek ternama Pictur dan Aksara Putra, karena di situ nanti ada foto produk dan studio. Ini aku beli bunga anggreknya. Aku bakal unboxing, guys. Ini untuk paketnya menurutku kurang aman karena ada bebelnya, terus ini jebol gitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu paketnya lumayan aman. Kita bakal unboxing aja ya, karena ini aku juga dari promo gitu, promo Shopee. Langsung unboxing, guys. Ini packagingnya kurang aman, guys, karena nggak ada bubble wrap dari tinggi. Bisa jadi aku tuh mulut sobek gitu. Alias kemarin aku pesan warna pink, nanti fotonya aku taruh di sini. Kalau emang dia suara burung-burung, jangan hiraukan, guys. Ini aku warna pink, ini bagus banget, bukan yang bahan plastik itu. Bukan plastik. Ini tuh bahannya yang bukan tipis kayak yang bunga-bunga yang merah gitu loh. Aku suka sih. Dengan harga promo, copot guys, copot guys. Mungkin ini tadi yang jebol harus ini. Ini aku suka warnanya soft pink gitu, sesuai sama ekspektasi aku. Cuman ini ternyata sepanjang ini dan aku kayak ini sekitar hampir 50 cm, lebih 75 cm lah, lebih 1 meter. Dan ini aku mau kasih tahu detail bunganya, bahannya. Nah ini tuh kayak yang lembut, terus kayak ditek tuh nggak lecek gitu, bukan yang kasar gitu. Bagus guys, warnanya so cute. Cuman aku nanya sebenarnya nyari warna putih tapi nggak ada, jadi nggak apa-apa karena ini ada warna pink yang menggemaskan ini. Jadi ini kalian bisa dibuat foto, guys, gitu. Ataupun kalian yang mau foto studio, kalian foto produk dan lain-lain, ini tuh bisa membantu. Dan kali ini aku juga buka mahar, nanti ini cuma semisal buat dekor mahar. Akal aku buka di imahar.id, kalian bisa follow dulu, kepoin dulu. Ini bagus banget bunganya, tebel penuh gitu. Yang aku sayangin nggak nyampe sini gitu, mungkin kalau nyampe sini artinya lebih dua kali lipatnya ya. Ini aja, sekian review dari aku. Kalian bisa cek review-review bunga aku lainnya yang estetik parah. Kalian bisa koleksi bunga-bunga itu buat foto dan lain-lain. Gak perlu kalian beli bunga baru, karena menurutku worth it banget kalau kalian sering foto pakai bunga palsu yang bener-bener kayak asli kelihatannya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Share ke teman-teman kalian. See you next video. So